Nagita Slavina nangis mewek dapat kejutan anniversary dari Rafathar. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ketujuh. Keduanya diketahui tidak menyiapkan apapun di hari spesial tersebut. Namun lain halnya dengan Rafathar, putra sulung Raffi dan Nagita itu sudah mempersiapkan sebuah kado spesial. Kado spesial itu berupa video kedua orang tuanya di awal pernikahan sampai sekarang. Video spesial untuk kedua orang tuanya itu dibuka dengan pesan manis Rafathar yang sukses bikin Nagita Slavina mewek. Pada suatu hari di tanggal 17 Oktober ada dua orang yang paling AA, sayang sedunia, ujar Rafathar. Kemudian dilanjutkan dengan Rafathar yang menceritakan perjalanan cinta kedua orang tuanya dan meminta Raffi dan Nagita tidak gengsi. Saling sayang dan jangan gengsi ya mama papa. Terima kasih sudah jadi orang tua terbaik buat AA, kata Rafathar. Video ini berhasil membuat Nagita Slavina nangis dan tak berhenti mengusap air matanya. Ia sangat terharu dengan aksi putra sulungnya itu. Kok nangis sih sayang? Selamat ulang tahun pernikahan ya, ujar Raffi Ahmad. Tak hanya itu, netizen juga memuji aksi manis Rafathar untuk kedua orang tuanya. Mereka berharap agar doa baik Rafathar dikabulkan oleh Allah.